kita mendengarkan sesuatu paham nih maksudnya, ya kan? Buat reputation kayaknya nggak perlu identity 100% berdasarkan audio tadi. Minimalnya teman-teman paham aja itu sudah bagus. Paham dulu berarti ya. Paham dulu. Karena memahami itu adalah bagian tersusah dalam kehidupan kita. Oke, jadi seperti itu intinya adalah kita harus minimalnya mendengarkan dan juga mengerti apa yang disampaikan. Nah, itu dia. Oke. Bermanfaat sekali ya, Bro. Jangan lupa subscribe ya. Jadi kalian bakal dapat semua video-video yang bermanfaat untuk improve English kita. Oke, thank you, dan jangan lupa satu kali lagi ya, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nah, itu dia. Ya. Oke, that's all for today, teman-teman ya. I'm Dwi dan juga partner saya Yuki. Yuki, and see you in the next video. Bye. Mr. Bob, super.